Syedralun Madrasah Aliyah Negeri Kembang Tanjung PD mempersiapkan satu genset untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di hari pertama ujian, Senin 1 April 2019. Kepala MAN Kembang Tanjung Dr. Andes Hanafiah MY/MPD mengatakan, peserta UNBK di madrasah yang dipimpinnya itu berjumlah 66 orang. Sementara jumlah komputer milik sekolah hanya 10 unit. Selebihnya meminjam laptop pribadi milik guru untuk mencukupi kebutuhan UNBK ini. Soalnya ada 50. Kalau soal susah apa enggak itu, kita sudah laksanakan dengan lancar tanpa ada halangan atau apapun dan lengkap, adanya lengkap. Ya. Jadi dalam pelaksanaan ujian ini terdiri dari 3 prodi, prodi IPA dan IPS. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV.